Para wanita ini bukan tengah berendam di kolam biasa, melainkan kolam terapi aquatonik, yakni salah satu jenis spa yang mengkombinasi terapi air laut dengan aquamassage atau pijat air laut. Aquatonik di Jimbaran ini salah satu spa air laut terbesar di dunia. Kolam aquatonik ini berisi air laut dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius dan dilengkapi 12 alat pijatan hidro. Dalam satu sesi, selama 2 jam, Anda akan dipijat dengan tekanan air laut atau pijatan hidro di bagian tubuh tertentu, mulai dari telapak kaki sampai kepala. Setiap Anda berpindah dari satu titik ke titik lain di kolam ini, pijatan hidro akan memijat bagian tertentu di tubuh Anda. Cross current atau arus melawan arah ini misalnya untuk pemanasan. Belalai gajah yang akan memijat bagian punggung dan leher. Dan bedsheet yang memijat beberapa bagian tubuh sekaligus saat Anda berbaring santai di air. Treatment ini, aquaterapi aquatonic pool ini untuk menghilangkan rematik ataukah ada misalnya tulang, misalnya ada cedera tulang atau apa. Tapi kalau kita ambil relaksasinya, jadi base-nya kita untuk relaxation, kemudian juga untuk bagus untuk sirkulasi darah. Kerasa banget di badan, jadi peredaran darah tuh kerasa banget sampai di titik-titik yang dia berikan aliran aliran airnya yang kenceng-kenceng itu kerasa banget di badan saya. Kolesterolnya katanya juga terbakar ya. Aquatonik diyakini memberi manfaat diantaranya melancarkan peredaran darah, merehabilitasi otot, menghilangkan stres, melangsingkan tubuh, dan membersihkan kulit. Namun aquatonik tidak disarankan untuk mereka mengalami gangguan jantung dan darah rendah. Spa ini juga dirancang untuk mereka yang berusia di atas 16 tahun. Sore hari merupakan waktu yang ideal untuk menikmati spa aquatonik. Karena selain pijatan hidro air laut, Anda juga bisa menikmati panorama saat matahari tenggelam. Dari Bali, Rio Barlianto melaporkan.